Baik, selanjutnya kita panggil nomor peserta 36. Atas nama Ahmad Husaini. Wah, ini Ustadz Ahmad Husaini. Nomor peserta 36. Lewat sini bisa. Ahmad Husaini, nomor peserta 36, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan karunia-Nya juga kita dapat berkumpul di lapangan ini untuk memperingati hari besar hari tahun baru Islam. Kepada juri yang terhormat dan teman-teman yang telah menonton saya, drama saya yang berjudul hari ini adalah berjudul memperingati tahun baru Islam. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bukan hanya takwa yang hanya diucapkan dalam bibir, melainkan takwa yang dinyatakan di dalam ucapan dan perbuatan sehari-hari. Yaitu segala ucapan telah disyaratkan oleh Allah melalui agama yang lurus, ialah agama Islam. Karena sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Oleh sebab itu, di dalam menyongsong kedatangan tahun Hijriah ini, marilah kita tingkatkan amal kebajikan kita sesuai dengan arti di mana Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkannya. Agar seluruh umat Islam senantiasa berkenang akan peristiwa hijrah Nabi dalam upaya menegakkan Islam. Sehingga bagi umat Islam setiap kali kedatangan tahun baru Hijriah, supaya jiwanya tergugah bahwa di atas pundaknya terletak beban yang berat dalam memperjuangkan agama Islam. Dimanapun berada, sudah barang tentu orang-orang di luar Islam pasti mereka itu selalu berharap agar Islam cepat hancur. Perhatikanlah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatuhum. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang dan kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah itu latar belakangi oleh tekanan-tekanan orang-orang Quraisy yang kafir terhadap diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Tekanan itu berat dan membahayakan sehingga akhirnya beliau wahyu dari Allah agar melakukan hijrah ke Madinah. Namun tidak begitu mudah melakukan hijrah ke Madinah sebab orang-orang semakin marah. Ketahui banyak dari orang-orang Quraisy yang telah mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk agama Islam. Maka ketika tercium oleh mereka rencana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan hijrah ke Madinah secara diam-diam, mulailah orang-orang Quraisy melakukan penjagaan ketat terhadap diri beliau dan para pengikutnya. Kebetulan pada malam itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Sayyidina Ali, sehingga rumah itu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy rapat sekali tanpa ada celah-celah yang dapat dijadikan jalan meloloskan diri.
akan tetapi berkat kecerdasan dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya loloslah beliau dari kepungan itu dengan Abu Bakar dan sekaligus bersembunyi ke Gua Sur untuk dapat bertemu Abu Bakar dan sekaligus bersembunyi di situ setelah diketahui hari semakin pagi. Setelah nanti kita memasuki tahun baru Hijriah, selain harus meningkatkan semangat perjuangan membela agama Islam, maka tak kalah pentingnya yang membela agama Islam, maka tak kalah pentingnya yang perlu lakukan adalah menengok ke belakang sebelum maju ke depan. Artinya, kita harus menengok dulu kepada masa lampau yang telah kita perbuat. Demikianlah ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Ahmad Husaini.